Okey, tahu tak anda semua? Abang pernah main World Cup. Oh my god! Wow! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Okey, sebelum abang nak menceritakan episod kali ni ada kelakar sikit lah kan. Cakap kelakar tu tak adalah. Adalah cerita-cerita menarik. Dan sebelum tu, kepada semua peminat-peminat, bolehlah subscribe channel The Azman Adnan. Boleh tolong subscribe channel The Azman Adnan. Dan kepada peminat-peminat yang nakkan barang brand AA19 atau nak tempah ke apa, JC untuk pasukan ke atau baju polo ke apa, bolehlah layari www.monyok.com. Okey, tahu tak anda semua? Abang pernah main World Cup. Oh my god! Wow! Pada tahun 96 tak silap kan, player World Cup tau. Okey, sebenarnya kita pernah bermain untuk World Cup di futsal, mewakili pasukan Malaysia bermain futsal. Okey, masa tu futsal di Malaysia tak ada team. Tak ada team tau. Jadi bila tak ada team, qualifying. Qualifying, pemain padang macam kita orang kan, dia bagi main untuk pusingan kelayakan. Masa tu berapa team aja ya bermain di Stadium Negara. Yang abang ingat, setelah kita draw dengan Vietnam, dengan Vietnam ke dengan mana saya tak tahu. Dah lupa, tapi yang paling betul-betul ingat lawan Brunei. Kita menang dengan Brunei. Masa tu game tengah fight. Yalah, pemain padang main futsal. Bayangkanlah. Kan? Pemain padang main futsal. Jadi nak tak nak pun kita turun main. Kita tetap main macam biasa. Walaupun law pun kita tak berapa tahu sangat, kan? Cuma sepintas lalu dia diajar. Akhirnya kita berjaya melayakkan diri setelah menewaskan Brunei. Wow. Kan? Setelah menewaskan Brunei. Ingat masa qualifying tu, bila bola keluar, masa jalan, kita dah leading, kita saja letak tendang bola jauh-jauh, rupanya masa stop. Sama je lah kan. Padahal kita tak tahu. Kita tak tahu law kan. Akhirnya kita berjaya melayakkan diri ke World Cup pada tahun 1996 tu. Futsal lah. World Cup futsal. Yeah boy. Jangan salah sangka. Sebelum ke World Cup Spain, kita orang berlatih di luar negara dengan seorang jurulatih futsal yang ternama juga kan. Lama ialah, minta maaf lah kan, lupa lah kan, ialah dah berapa tahun. Tapi dia yang membuat preparation untuk kita selama hampir satu bulan kita berada di luar negara kan. Kita menjalani latihan dan membuat perlawanan-perlawanan persahabatan. Perlawanan-perlawanan persahabatan. Memang bukan mudah untuk bermain futsal. Sebagai pemain padang, bukan mudah untuk bermain futsal. Untuk pasukan futsal Malaysia World Cup kali ini diwakili oleh pemain padang yang terdiri daripada Khairul Azman, lagi siapa, Zainal Abidin, Anwar Jusoh, Muazzam, Rosdi, Zami Makno, Dola Saleh, saya dan Nazri. Ada lagi. Saya pun dah lupa. Itulah
pasukan kebangsaan Malaysia yang mewakili pasukan futsal Malaysia di World Cup. Dan seterusnya kita orang menjalani latihan bersama jurulatih ni. Jurulatih pun daripada Belanda, tak silap saya. Kan, kita orang menjalani latihan selama sebulan. Macam-macam latihan futsal ni memang berbeza lah. Ketara berbeza. Kan, sebab dia banyak indoor Dia banyak indoor. Jadi kita belajar. Walaupun kita tahu bukan kita punya kelebihan, tapi kita cuba. Kita cuba dan tibalah masa yang ditunggu-tunggu. Hari pembukaan, pasukan Malaysia bertemu dengan pasukan Itali. Wow! Stadium penuh ni. Stadium penuh. Dan semua pasukan-pasukan yang layak untuk tournament tu, World Cup tu, semua berada di stadium. Semua berada di stadium untuk melihat perlawanan pembukaan. Jadi kita orang pun semangatlah. Semangat sebab terkejut dengan sambutan peminat orang kan, penuh stadium penuh. Dan kita pun ready untuk memulakan perlawanan. Yang menarik dia bila start aja game memang semangat ni. Memang semangat. Kita orang punya semangat juang tu memang tinggi. Tapi kalau nak ikut memang jauh bezalah. Cara teknik dia orang tahan bola, cara teknik dia orang movement kan, tak samalah macam kita. Dan bestnya dia orang sampai satu stadium terkejut. Pasukan Malaysia aje tackle lah. What? dalam futsal boleh tackle. Orang pun terkejut. Oh gila, pasukan futsal Malaysia ni kan. Boleh tackle lo. Sampai referee pun bagi warning kan. Rupanya dalam futsal mana ada boleh tackle. Ini tackle macam dekat padang tau. Betul-betul daripada belakang kau ambil kau kan. Itulah yang kadang-kadang moment lah kan. Kenangan-kenangan yang orang cakap yang tak boleh dilupakan lah. Masa berada di Spanyol ni, di World Cup ni. So tengah main tu, okay, kita main-main-main, ingat dalam berapa minit lah, saya tak lupa. Malaysia menjaringkan gol. Wah, kita orang pun celebrate ni. Yang skor, alhamdulillah lah, saya dapatlah skor. Kira dapatlah skor dalam, orang cakap apa, carta World Cup kan. Piala Dunia ni, kan. Jadi selepas skor kita pun celebrate. Eh, come on, kita boleh pergi, lepas tu main-main, faham-faham jelah, Google jelah. Abang pun malas nak sebutlah. memang ternyata futsal dengan bola padang berbeza. Dan kita cuba buat yang terbaik masa itu. Sebab coach pun akui. Sebab kita orang bukan pemain futsal. Selepas tu yang memanglah ni kita cerita momen-momen lah. Kenangan saya. Kita dapat bola je daripada bawah, kita dah shooting lah. Tak ada nak main-main one-two ni. Tak ada. Sebab kita orang tak pandai. Sebab apa? Padang kecil. Lepas tu diorang memang dengan susun domain strategi semua kan. Kita susun-susun juga. Tapi dapat bola je memang meletup-letup main shooting. Shooting memang dahsyat. Kalau tak, jarang lah kena tiang kan. Kena belakang orang banyak. Itu yang buat kita orang gelak. Tapi kita cuba. Kita cuba. Dan setelah kita orang bermain untuk perlawanan yang pertama tu, kita pun tewaslah. Kita memang tewaslah kan, first time pemain padang pergi main futsal World Cup pun bukan lawan kecil-kecil anak, lawan tim Itali tu. Tapi kepuasan adalah saya dapat skor gol. Yang kelakar dia yang banyak sebenarnya. Right. Selepas habislah perlawanan dengan Itali tu, kita orang balik ke hotel.
ada satu tim ni pandang sinis kat kita orang tau. Memang dia pandang macam orang cakap menganjing kan. So kita pun cakap tak apa, tunggu kau besok. Aku nak tengok kau punya tim pula kan. Bukan tim Europe kan, tim daripada ni Afrika kan, tak perlu sebut nama lah kan. Dia macam tengok kita orang ni dia gelak-gelak kan. So besok kita orang tunggu dia. Kita orang tunggu, kita orang pergi tengok. Kan, sekali dia kena 18-0. 18-0. Bila 18-0, kita orang pula tunggu depan hotel. I am the one, the way your time don't need. Kan, tunggu kan bila tim ni nak sampai ni. Bila sampai dia tengok kita, kita punya berdekah gelak lah kan. Semua gelak. Kan, dia pun tahu sebab semalam dia buat kita mintu, hari ni kita buat dia lagi teruk pada kita. Kita orang tunggu tau, tunggu depan hotel. Betul lah nak cakap. Kan, bukan senang. Futsal bukan senang. Hanya player tertentu saja. Sama lah macam bola kan. Bukan semua pemain futsal boleh main bola kat Padang kan. So kita pun next kita bertemu dengan Itali. Sekali lagi saya skor gol lawan Itali. USA. Okey, kita bertemu dengan Uruguay kan. Tapi dalam game tu kita melawan lah. Kita dah tahu serba sedikit macam mana cara futsal kan. Kita tewas pun 4-1 lah. 4-1 kita tewas. Okeylah, ada improve lah. Ada improve. Kan, jadi dalam part ni pula yang paling kelakar ya. Coach panggil pemain nak keluar. Pemain tak nak keluar. Pemain tak nak keluar ni. Kan, futsal mana ada boleh main. Ada kena tukar keluar masuk, keluar masuk. Coach panggil pemain keluar. Kan, ini cerita betul ni. Kan, panggil keluar. Dia pula cakap dengan coach. Cik, wait. Dia nak main lagi. Kan, kalau setengah orang panggil je dah keluar dia tak. Dia saya angkat tangan. Tunggu. Kan, betul-betul semangat tu. Semangat juang tu yang patut kita perlu ikut. Tapi arahan coach tu. Coach panggil. Dia pula cakap dengan kau tunggu. Hai, terbalik lah ni. Siapa yang coach ni? Kita orang dalam padang tu pun. Kan, tengah main dengan nak serius tu pun kan. Sok kontrol je kan. Jarang berlaku tau. Pascal Malaysia je yang ni buat. Last game kita bertemu dengan USA eh. USA sama juga. Kan. Semua game yang kita orang main kita orang lead. Kan. Kita orang lead. Kan. Tapi kali ni game ketiga bila dah lead kita dah tahu lah. Jangan celebrate sangat. Sebab tak celebrate. Kan. Betul-betul. Sekejap lagi kena. Kan. Kena. Kan, USA bukan pasukan-pasukan biasa eh. Ha, diorang dah, benda-benda ni memang diorang dah expert lah. Kan, USA kan. Ha, USA, Brazil kan. Saya tengok sendiri, bila Brazil punya game, free kick boleh skor gol tau. Memang lain macam lah diorang. Walaupun padang tu kan, orang cakap kecil, ada wall, ada ni. Diorang boleh skor gol. Ha, ni kelebihan diorang. Mana diorang dah lama lah. Kita ketinggalan zaman lah. Kan, ha, jadi selepas tewas dengan USA, mana kita pun rasa pengalaman barulah. Eh, kita tak pernah main futsal kan, kita tak pernah orang cakap apa ada tournament futsal dekat Malaysia. Dan selepas kita orang balik pada World Cup di Spain tu barulah futsal berkembang. Barulah kita tengok ramai orang buat padang futsal, ramai budak-budak peminat-peminat yang minat futsal ni bermain futsal sehinggalah FM ambil satu langkah yang bijak mengadakan liga dan mengadakan tournament-tournament untuk mencungkil bakat-bakat pemain futsal. Dan kita akui sekarang futsal Malaysia pun memang terbaik. Itulah sikit sebanyak cerita lah. Cerita abang tentang futsal eh, first time. Ha, ni kalau Dolah ke Zainal Abidin tengok ni mesti dia gelak ni. Dia tahu yang ada di situ je tahu. Kita orang macam mana.
Ha, dia orang tahu macam mana kita orang ada kat situ, macam mana kita kena menganjing. Ha, tapi tim tu lagi teruk. 18 dia kena. Ha, 18-0 kita orang melawan. Ha, janji ada satu gol kan. Sebab kata orang ha, nak kalah gol tetap ada kan. Ha, last kita orang pun ha, belajar daripada situ. Ha, bila balik tu dah berkembang semua futsal dekat Malaysia, alhamdulillah lah. Tapi sebenarnya first team yang main World Cup futsal di Spain adalah pasukan Padang. Pemain Padang yang saya ceritakan tadi. Bukan futsal players yang betul-betul. Sekarang dah ada dah. Alhamdulillah sekarang dah ada dah. Malaysia dah solid lah. Kalau nak sewa iklan dekat sini atau bawah ni atau dekat sini atau dekat sini, boleh rujuk nombor di bawah. On tak on? Ha, kalau on, abang teruskan. Okey, di futsal World Cup Spain ni, abang pakai nombor jersey nombor 10. Bukan 19 eh. Sebab dia futsal. Futsal dia lain. And coach main bagi je baju. And tak payah nak pilih-pilih nombor. Dia bagi je. And yang penting, kita main. Itulah yang kalau tengok gambar abang tu, abang banyak pakai nombor 10. And, itulah kenangan lah, memang kenangan lah. Kenangan orang dah cakap memang kelakar pun ada. Banyak. Kalau nak olah nak cerita ni sampai besok tak habis ni. And, yang tengok yang saya sebut tadi tu rakan-rakan saya yang ada, dia orang pun kalau duduk sekali ni dia memang berdekah sampai gelap. And, sebab apa tim ni memang yalah. Macam Azrul, Azrul Ambi pun ada. Jadi kita orang dapat kenangan manis lah. Bermain di World Cup, yang penting kita dapat opening ceremony tau. Macam World Cup. World Cup betul opening ceremony dengan pertunjukan semua. Lepas tu baru lah keluar pasukan Malaysia kan. Jadi kita merasai lah. Merasai di luar negara, bukan dalam Malaysia kan. Jadi itulah kenangan abang dalam futsal. Okey, kepada semua pemain-pemain futsal yang bermain untuk kelab ke, untuk negeri atau negara kan, dah tentu beri yang terbaik lah. Kerana facilities dia lebih baik. Pada zaman abang dulu tak ada apa pun kan, kita orang cuma pakai kasut biasa je kan. Tak ada nak pakai kasut futsal ni, tak ada. Kasut jogging kita orang pakai. Masa qualifying, kita orang pakai kasut jogging je. Jadi, abang harap kepada semua pemain-pemain futsal, teruskan. Sebab apa, boleh katakan futsal kita ni pun kira terkuat di Asia Tenggara ni kan. Okey, so kepada pemain futsal, mengucapkan selamat maju jaya. Okey. Sampai dekat sini je kan, borak santai kita mengenai kenangan abang bermain World Cup futsal di Spain eh. World Cup tu kena ni sikitlah. World Cup tu kan. Okey, kepada semua peminat abang ucapkan ribuan terima kasih kan. Dan kepada peminat yang ingin mendapatkan barang-barang brand AA19, bolehlah layari www.monyok.com atau datang jelah. Sekarang PKP tak boleh nak datang. Sebab apa, abang pun nak keluarkan brand-brand AA19 ni. JC, bukan JC Selangor aja, tapi maksudnya JC-JC team. Dengan t-shirt polo, dengan apa, hook kan. Kita dah siap lah, dah siap, dah buat. Cuma kita tak boleh nak keluarkan sebab tengah PKP. Jadi kepada peminat, saya ucapkan ribuan terima kasih dan paling penting iklan jangan skip. Subscribe channel The Azman Adnan. Bye. Subscribe channel The Azman Adnan.